Pembangunan 99 Masjid Al-Musannif insya Allah terus kami laksanakan, sebab ini memang sudah menjadi niatan orang tua kami almarhum Haji Anif. Alhamdulillah, hari ini sudah diresmikan Masjid Al-Musannif ke-36 yang terletak di Kampus 4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau UINSU Medan Tuntungan, Musa Rajeksah Wakil Gubernur atau Wagub, Sumatera Utara. Masjidnya bisa menampung sampai 1.200 orang. Insya Allah, dengan diresmikannya masjid ini bisa digunakan untuk ibadah para sivitas akademika dan kegiatan-kegiatan keagamaan di UINSU. Sebelum meresmikan masjid, kami terlebih dulu mengikuti kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan PBAK UINSU. Kami ucapkan selamat kepada 5.887 mahasiswa-mahasiswi baru yang akan menempuh pendidikan di UINSU, mewakili keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada UINSU atas penghargaan untuk orang tua kami almarhum Haji Anif sebagai tokoh peduli pendidikan Sumatera Utara. Sap Muhardi mengabarkan. Ini adalah program dari almarhum Haji Anif. Sebelum beliau meninggal, beliau menyampaikan amanahnya kepada kami anak-anaknya ingin membangun 99 masjid. Dan alhamdulillah ini masjid yang ke-36 yang sudah kami serahkan, yang sudah bangunan selesai. Insya Allah mudah-mudahan bisa terus kami lanjutkan penyelesaian ini sampai 99 masjid. Dan mudah-mudahan masjid ini bisa dimakmurkan, bisa dijaga dan dirawat. Syukur ya, alhamdulillah ini masjid yang sangat luar biasa ya, dan kapasitasnya itu 1.200. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa kami di sini, oleh dosen dan juga oleh masyarakat di sekitar Durinjanga ini. Jadi ini sungguh bermanfaat. Mudah-mudahan almarhum ya ahlul jannah, kemudian ini Pak Musa Rajeksah ya sebagai wakil gubernur bisa menunaikan keinginan almarhum untuk membangun 99 masjid, dan alhamdulillah ini sudah ke-36-nya.